Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. وشيخنا والدنا جل المؤلفين المصنفين وزلنا المؤلفين توهي عوض بن شعبي حامد محمد بن محمد بن الأخوة الزليم إلى حمد ردي شيخ وإلى حمد ردي جوضر الوحيد لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Qadir yang Allah mati zatika fi kulli waqti wahin sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a Allah bi wa bi 'ulumi bid darain amin Bismillahirrahmanirrahim Al-babu utawi kiku bab Al-babu utawi bab Al-awal lukang awal Saking kitab Ihya Ulumuddin Juz awal Iku fi fadril ilmi dalam nerangake ngilmu Wa ta'alimi lan mulang Wa ta'alumi lan bibinau Wa syawahidihi lan pira-pira dalil kang nekseni Keutamaane ilmu mulang lan bibinau belajar Minan nakli kang saking dalil kang dinukil Tegese dinukil Al-Quran dan hadis Wal akrilan dalil akal Fadilatul ilmi utawi iki kunerangake keutamaan ing ilmu Syawahidu utawi piro-piro dalil kang nekseni Fadilatul ilmi Minal Qur'ani saking Al-Quran ku kauluhu dawe Gusti Allah Azza wa Jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد أنه نكسني سبح الله وغفر الله أنه إن ستهني الله كل لا إله أورا أنه pangeran kang disembah iku maujud إلا هو kecupu الله والملائكة لن كسني سبح malaikat وأولو العلم لن بيرو kang duweni ilmu Oh iman hale wong kang jumeneng bil qisti kelawan adil. Fang dur mongko ningali sapa sira kaifa iku hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa badhe ngawiti sapa Allah. Subhanahu wa suci Allah. Wa ta'ala al maulur sapa Allah bi nafsi kelawan dhati Allah. Wa sanna lan ngaping teloni sapa Allah bil malaikat iklan malaikat. Wa thalathalan ngaping wa thanalan ngaping pinduni sapa Allah bil malaikat iklan malaikat wa thalathalan ngaping teloni sapa Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu kautaman ahli ilmu niki yang menyaksikan Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan la ilaha illallah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah niki Gusti Allah yang pertama nyekseni menyaksikan nomor kalih nomor dua malaikat Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Wanahi kalan nulis nyukuping siro. Opo bihada kelawan iki-iki. Wasalasa. Apane syarofan mulyani. Wafat lan utamane. Wajalaan lan agungi. Wanablan lan mulyani. Mulyane wong ahli ilmu niku, badane Gusti Allah malaikat terus tiyang-tiyang sing berilmu, orang-orang yang berilmu. Wa qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' luhurake sapa Allah Gusti Allah alladhina ing wong akeh Amanu kang podo iman sapa alladzina minkum kang saking sira kabeh
waladzina lan wong akeh utuh kang diparingi sapa aladzina ilma ing ilmu darajat ning pira-pira derajat. Jadi orang-orang yang beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman ditaruh di yang pertama, yarfa'illahu alladzina amanu. Dan memang iman itu nikmat yang paling tinggi, tiada yang meninggi lagi. Nikmat yang paling tinggi adalah iman. Syai'ani la syai'a afdalu minhu. Ada dua perkara yang tidak ada yang melebihi tingginya, yaitu yang pertama al-imanu billah. Karena orang yang beriman ini apapun yang dilakukan akan berpahala. Dia diberi kesusahan, dia sabar berpahala. Diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezekinya, diluaskan rezekinya, terus bersyukur juga berpahala. Pokoknya semuanya serba baik, semuanya serba berpahala manakala didasari oleh keimanan. Kemudian yang selanjutnya juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, ilmu ini adalah segala-galanya. Qala dawu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ini terkenal adalah ulama ushabah. Ulamanya sahabat. Cara sekarang itu kiai ini sahabat. Pada saat di majelisnya Umar bin Khattab, seperti itu keilmuannya, tingkat kecerdasannya, limpatnya, kebijaksanaannya. Itu sahabat Ibnu Abbas ini masih usia 15, antara 15 tahun 16 tahun sudah jadi mubalig pembicara di hadapan para hadirin, yang di antara hadirin itu adalah sahabat Abu Umar bin Khattab. Sahabat Ibnu Abbas berkata, lil ulama idarojatun, lil ulama iku ketuine piro-piro ulama wong alim, darojatun utai piro-piro derajat, fauqal mu'minina kang sak nduwure wong mukmin kabeh, bisa bi'imi ati darojatin lawan kacek 700 derajat. Para ulama di atas kaum mukminin yang biasa itu derajatnya melebihi dengan 700 derajat. Mau tawi jarak baina darajata ini dalam antara derajat luru iku masiratu khamsimi'ati amin, perpelakon 500 tahun, perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Waqalan dawu sapa Gusti Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kul dawu sira Muhammad, hal yastawi ora padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang kudu ngerti ilmu sapa alladzina walladzina wong wong akeh la ya'lamuna kang ora duwe ilmu sapa alladzina. Muhammad dawuhno ora padha wong sing ngerti ilmu karo wong sing ora ngerti ilmu. Tentu mulya sing ngerti ilmu, tidak sama orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, innama yakhsha angin mestine wedi Allah ing Gusti Allah, min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah sapa al-ulama'u, pira-pira ulama, para alim. Yang takut kepada Allah ya yang tahu kepada Allah, sing paling tahu akan Allah adalah orang-orang alim. Nah, takut kepada harimau jauhi, takut kepada sesuatu yang menakutkan jauhi, tapi takut kepada Allah malah dekatilah. Kenapa? Karena Allah sumber rahmah, Gusti Allah itu Rahman dan Rahim. Dengan mendekat akan menjadikan diberikan ridho dan barokah dari Allah, sifat kasih sayang Allah. Jadi kalau takut kepada Allah malah mendekat. Wa qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum man indahu ilmul kitab. Kul dawu sira Muhammad, kafa wa cukup, wis nyukupi sapa billahi Allah, apa ne syahidan oleh nekseni baini ing dalam antaraning ingsun, wa bainakum lan antaraning sira kabeh, wa man lan wong indahu kang iku ono ngrasane man ilmul kitab, utenggel mone kitab, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Maka kalau kita beramal ikhlas sudahlah, ndak usah ingin di saksikan orang lain, tidak usah ingin diketahui orang lain, cukup Allah saja yang mengetahui. Kenapa Allah yang hanya bisa membalas, Allah yang bisa menolong? Kalau kita beramal karena orang lain selain Allah, masyaallah, maka Allah akan cemburu juga. Kamu ini yang memberi nyawa saya, yang menciptakan sampean saya, yang memberi nafas saya, kenapa berbuat untuk selain saya? Dan Allah lebih cemburu daripada orang wanita yang pencemburu.
Waqala ta'ala dahu sabaqa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladhi inda wal minal kitabi ana atika bihi. Waqala ngendika sabala di wong ngindahu kang ikono sandingan ladhi. Ilmu utawi ilmu minal kitabi kang saking kitab. Ana utawi ingsun iku atika bakal nekake sampeyan sing sira bi kelawan ngarah Siratu Balqis. Ini hikayatnya, kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika ingin Ratu Balqis, itu sudah ada tanda-tanda keimanan. Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis, didekatkan pada singgasana Nabi Sulaiman. Siapa yang mengangkat singgasana Ratu Balqis ini? Akhirnya jin Ifrit ini bilang, saya sanggup wahai baginda Nabi Sulaiman akan memindahkan kerajaan singgasana Ratu Balqis, akan aku sandingkan dengan kerajaan singgasana engkau, singgasanamu, dalam waktu yang sangat dekat, yaitu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau beranjak dari tempat berdirimu, sebelum engkau melangkahkan kakimu. Tapi akhirnya ada seorang hamba Allah, ini manusia, dari golongan manusia, namanya Wali Asof bin Barkhaya. Wali Asof bin Barkhaya ini lebih lagi, baginda Nabi Sulaiman, saya akan memindahkan singgasana tahta Ratu Balqis melebihi cepatnya daripada jin Ifrit itu. Dengan waktu qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan mata, maka sudah aku datangkan singgasana Balqis di sebelahnya singgasana panjenengan ini. Wah, ini golongan manusia, kehebatannya melebihi jin Ifrit yang seperti itu tadi. Gara-gara apa? Karena punya ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ilmu ini. Tambihan krono ngelingake anna usduni alladhi Wali Asof bin Barkhaya tadi iku iktadar kuwasa sapa alladhi bikuwatil ilmi kelan kuating ilmu. Wa qala dawu sapa Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina utul ilma wa ilaikum madhabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Wakil dan dahulu so ngucap sopala dinamake ngendiko sopala dinamake utukan diparingi sopala dinalai maing ilmu wailakum kerusaan siro kabeh sababullah itai ganjaran yang lagu khairun lebih bagus liman kedua ini wong amanakang bodoh iman sopo amanakang iman sopo man wa amilan ngamal sopo man sholihan ngamal kang bagus. Orang-orang yang berilmu berkata kepada orang-orang yang mendahulukan dunia, celakalah kamu semua, pahala dari Allah akhirat itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Bayana mertel ake sopa Allah anna idhama qadril akhirati setuhuni agungi derajati akhirat iku yuklamu dikawaru bil ilmi kelawan ngilmu. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang mengetahui keagungan derajat akhirat itu. Orang yang tidak berilmu tidak ngerti. Makanya orang semakin berilmu maka semakin mencintai Allah, mencintai dan mencintai akhirat. Faqala dawu sapa Allah taala wa tilkal amsalun nadribuha nadribuha linnasi wa ma yanqiluha illa alalimun wa tilkal amsalu taimangkun mungkunu biro-biro pepadan. Iku nadribuha martel lagi sabang sun Allah ing amfal linasi mari menungso. Wa ma yaqilu halan ora angan-angan ing amfal. Sapa ilal alimuna gecepo ngalim kabeh. Jadi semua sudah diberikan contoh-contoh oleh Allah. Diberikan tanda-tanda dan yang bisa membaca contoh dan tanda-tanda itu hanyalah orang-orang yang alim. Faqala ta'ala dawu sabang Gusti Allah taala. Walau radduhu lal rasuli wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastambidhunahu minhum walau radduhu lal namun balaga sapa munafikun ing khobar ila rasul maring gusti rasul wa ila uli amri lan maring biro brogang dene perkara minhum kang saking sahabat la'alimahum mongko kita ngerti ing khobar sapa alladhina wong akeh ya stambitu nahukang amri beber sapa ladzina ing khabar minum sangking ul amri Gusti Allah. Allah mengembalikan tentang keilmuan ini adalah
yang dijelaskan oleh Rasul dan penerusnya Rasul, penerus waris Rasul, yaitu para ulul amri. Ulul amri yang dimaksud di sini adalah para alim ulama dalam urusan agama. Ulama mulai dari sahabat terus seterusnya. Dan yang terakhir adalah para ulama yang tergolong dalam madzhabul arba'ah, mazhab empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Karena keempat madhab inilah yang keilmuannya terkodifikasikan, al-mudawwan dibukukan mulai awal sampai akhir, mulai yang khusus sampai yang am, semuanya komplit lengkap. Yang lain bukan berarti tidak bisa diikuti, cuman yang dicatat secara tertib tidak ada yang seperti yang empat madhab ini. Maka as-sawadul a'udham yang bisa diikuti itu adalah yang dimaksud adalah golongan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang dalam fikih bermadhab mengikuti madzhabul arba'ah atau madhab yang empat ini. Wahukmuhu tay wa hukmuhu radda balaki sabab Allah hukmahu in hukumi Allah fil waqa'in dalam bira-bira perkara kang tumiba ila istimbatihim maring amrih bebere ulil amri yang dalam ibadah alim ulama. Wa alhaqolan gabungake sapa Allah rutbatahu ing derajate ulil amri birut batil ambiya iklan derajati poro nabi fi kashfi hukmillah yang dalam buka hukumi Allah wakilan diucapake fi kauling dalam dari Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum sawatikum warisha. Ya bani Adam, hei anak butune Nabi Adam, qad anzalna teman-teman dulu nage sopeng sunnah wa alaikum yang ngatasi suruh kabeh libasan yang penganggu yuwari kang nutupi apa libas sawatikum ing olo-olo iro kabeh yakni negesi sopa Allah lima ilmu yang dimaksud penganggu pakaian dra ilmu kustawis nurunkan ilmu sing iso nutupi olo-olo warisan lan ing penganggu kang digawe pameran yakni negesi sopa Allah yakin na ing yakin. Allah yakin ini penting. Kan manusia kalau tidak punya yakin, wah ini tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Kalau dalam imriti itu dalam pembukaannya disebutkan, idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Pemuda itu kemanfaatannya dia tergantung seberapa dia punya keyakinan. Kalau sudah ada pemuda tidak yakin, selalu ragu-ragu dalam berbuat, dalam melangkahkan kaki, maka jangan kita berharap akan mendapatkan kemanfaatan dari dirinya. Oh, dirinya sendiri sudah ragu-ragu, tidak yakin, apalagi untuk orang lain. Ini berhubungan dengan yakin juga ketika para sahabat mendengar kisah tentang kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam, kehebatannya. Dikisahkan Nabi Isa itu bisa berjalan di atas air. Nah, lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, kok bisa ya Nabi Isa berjalan di atas air? Kira-kira cara sekarang, wiritane napa, tirakate napa, posone kaya napa, kula pengin kaya Nabi Isa. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya Nabi Isa itu mau bisa menambah yakinnya satu grade saja di atas yakinnya itu, maka niscaya Nabi Isa itu tidak hanya bisa berjalan di atas air, tapi dia akan bisa berjalan di atas angin. Masya Allah. Kenapa itu? Yakin. Oh, maka kita jangan sampai tidak yakin. Kita itu dilindungi Allah, dimuliakan Allah, ditolong Allah, disayangi Allah. Jangan sampai tidak yakin. Harus yakin, seyakin-yakin. Walibasu taqwa lan penganggu kang rupane takwa wedi maring Allah. Yakni negeri sebab Allah al-haya yang sifat wirang, isinan, malu. Orang kalau sudah punya malu, sudah akhirnya pasti bagus. Al-haya minal iman, malu itu adalah sebagian daripada iman. Wa qala andahu sebab Allah azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilm. Walaqad ji'nahum lahi kita teman-teman neka akhir sebab ingsun Allah yang kufar bikitabin kelawan gowo kitab. Fasal nahu kang wis merinci mertel aki sapa ing sunnah lan kitab ala ilmin ing atase ilmu. Wa qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah Ta'ala,
falanaqussanna 'alaihim bi'ilm falanaqussanna mangko yektine nyeritani temenanen sapa ingsun Allah alaihi ngadasi kufar bi'ilm nglawan ilmu wis terang-terang ni pun dicerita-cerita ne perkara mboten iman panci mboten asal hidayah saking ngasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala waqala lan dawu sapa Allah azza wa jalla bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm bal huwa bali utal qur'an iku ayatun biro-biro ayat bayyinatun kang biro-biro pertelo jelas fi suduril ladzina ing dalam biro-biro atine wong akeh utuh kang diparingi sapa ladzina al ilma ing ilmu waqala dawu sapa Allah ta'ala khalaqal insana 'allamahul bayan khalaqad dadake sapa Allah al insana ing menungso alamahu merhaki sapa Allah insan al bayan ing kapertelan penjelasan wa inna ma dzukira lan angin pasne disebut apa dalika mengkon-kon khalaqa fi ma'radil imtinani ing dalem gon pentonane milang-milang nikmat khalaqal insana Gusti Allah menciptakan manusia niki nikmat kok untung kita itu dulu diciptakan oleh Allah air sperma itu kita itu yang mau diciptakan kita ini dititipkan kepada bapak ibu kita yang itu adalah manusia seandainya ditaruh pada sapi ya kita lahirkan ya jadi sapi ditaruh di kambing induk kambing kita lahir jadi cempe jadi kambing nikmat yang pertama nih, yang patut kita syukuri tidak ada henti-hentinya lah kita diciptakan oleh Allah itu berupa manusia namanya kalau di kitab Syarhil Hikam li Syekh Ibnu Athaillah Zakandari ini ni'matul ijad nikmat kita diwujudkan oleh Allah sudah diwujudkan berupa manusia umpama kita dijadikan bukan manusia ini sapi ini soro kita ini panas-panas di sawah itu membrucul tanah dipet dicambuk untung alhamdulillah kita itu bapak ibu kok manusia selain manusia bapak ibu iman Islam jadi kita lahir otomatis jadi orang yang beriman orang Islam soleh lagi ini nikmatul ijad yang kedua nikmatul imdad nikmat imdad itu kita akan dicukupi Allah sepanjang hidup sampai meninggal sampai ajal dicukupi ditolong dipelihara disayangi diperhatikan ini nikmatul ijad ada dua nikmat yang kita bersyukurnya tidak boleh berhenti-berhenti. Ni'matul ijad, yaitu kita diciptakan Allah berupa manusia, soleh iman. Kemudian ni'matul imdad, kita ditolong, dicukupi, dirizkeni, diperhatikan, disayangi, diperhatikan selama hidup, Masya Allah. Alamahul bayan, kemudian diajari kita al-bayan. Al-bayan itu keilmuan, penjelasan, kapertelan. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Nanti akan disusul dengan beberapa hadis Nabi, kemudian beberapa athar, athar itu hadis sahabat, perkataan para sahabat athar namanya. Kemudian para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita terutama, putra-putri kita, dan generasi muda Islam ini yang sekarang sedang belajar di pendidikan manapun, terutama yang di pondok pesantren, di dinia dan sebagainya dijadikan oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhir. Amin. Terima kasih. Wal afu minkum akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.